to fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Assalamualaikum, halo Sobat M18 Project dimana saja berada. Demi menyambut KTT G20 pada November tahun 2022 mendatang di Bali yang akan dipimpin Presiden Jokowi, di mana Indonesia resmi sebagai pemimpin G20, saat ini sedang dilakukan penataan Tol Bali-Mandara, lalu bagaimana progres dan penampakan keindahan tol tersebut, inilah ulasannya. Tol Bali-Mandara adalah merupakan salah satu jalan tol di atas air terpanjang di dunia, menghubungkan wilayah Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol, PT Jasamarga Bali Tol. Program mempercantik dan penataan kawasan Tol Bali-Mandara saat ini progresnya sudah mencapai 90%. Dimulai dari pemasangan ornamen pada tiang penerangan jalan umum, PJU, sebanyak 549 unit. Seperti yang diunggah dari channel PUPR BPJT, berikut adalah pesona keindahan Tol Bali-Mandara saat ini dalam menyambut perhelatan KTT G20 November tahun 2022 mendatang di Bali. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. See you.